إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة سيدان صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin yang terhormat, di atas mimbar ini saya pernah menyampaikan khutbah Jumat dengan judul Kiat-kiat kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala? Intinya kita bisa mendapatkan cinta Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita bisa mendapatkan cinta Allah dengan kita mengutamakan apa yang Allah cintai. Kita lebih mengutamakan apa yang Allah ridai daripada apa yang dicintai dan diridai oleh manusia. Secara sederhana, dengan itu kita dapat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan pada khutbah Jumat tersebut saya juga menjelaskan bagaimana manfaat atau apa manfaat kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cinta yang lebih mendatangkan kebahagiaan, lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kita umat manusia selain mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat hari ini masih berkaitan dengan cinta Allah. Saya beri judul dengan tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Apa tanda-tanda Allah mencintai hambanya? Apa tanda-tanda Allah mencintai diri kita? Perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui, perlu kita fahami. Dan mari kita lihat apakah tanda-tanda ini terdapat di dalam diri kita. Tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menjelaskan tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Di antaranya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya taufik untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya taufik untuk mencintai agamanya dan berusaha mengamalkan agamanya, mengamalkan agama Islam secara utuh dan total. Itu salah satu cinta Allah, tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia kepada siapa yang Ia cintai dan siapa yang Dia benci. Dunia diberikan kepada semua orang. Bahkan yang tidak dicintai oleh Allah, Allah berikan dunia. Wala yu'tid din
illa liman yuhib. Akan tetapi Allah tidak akan memberi kesadaran beragama kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu. Barang siapa yang Allah berikan kesadaran beragama, maka Allah cinta kepadanya. Itu tanda Allah cinta kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tanda yang pertama, ma'asyiral muslimin, tanda bahwa Allah cinta kepada kita, tanda bahwa Allah mencintai istri kita, tanda bahwa Allah mencintai putra-putri kita, tatkala mereka memiliki kesadaran untuk beragama dan memiliki kemauan serta mau menjalankan perintah Allah secara utuh dan totalitas. Lihat diri kita, lihat keluarga kita, ma'asyiral muslimin. Adakah cinta Allah pada diri kita dan mereka? Cinta yang khusus yang saya maksudkan. Cinta yang betul-betul membawa seorang hamba menuju ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta dalam arti rahmat, Allah memberi rahmatnya kepada semua orang. Tapi cinta khusus yang membawa keridhaan Allah, yang membawa seorang kepada menuju surga Allah, tandanya Allah akan beri taufik dia menjalankan perintah Allah, mencintai agama Allah, dan mau menjalankan ajaran-ajaran Islam. Dan ini harus kita jadikan tolok ukur keberhasilan dalam pendidikan rumah tangga kita. Apa manfaat gelar-gelar tinggi yang disandang oleh putra-putri kita jikalau mereka jauh dari Allah? Tidak ada nilainya orang yang memiliki kedudukan, dunia, jabatan ketika Allah tidak mencintainya. Kesadaran beragama salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba. Ini pula, ma'asyiral muslimin, kita jadikan bahan evaluasi buat diri kita. Kita selama ini menjadi orang yang ingin beragama dengan benar, dengan utuh dan total, bukan hanya sebagian-sebagian. Karena ada saudara-saudara kita yang berislam hanya mengambil yang cocok dengan hawa nafsunya, yang tidak cocok dia buang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah kaffah, secara utuh. Secara utuh semua kita ambil. Jangan sampai agama Allah ibarat pakaian yang kita pakai. Kita pakai sesuai dengan selera. Jika ingin kita pakai, kita pakai. Jika kita tidak berselera menggunakan pakaian tersebut, kita buang. La. Kembali, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya taufik untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba, Allah akan memberinya ujian-ujian kehidupan. Dan Allah akan memberinya sifat kesabaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha terhadap ujian Allah, maka Allah ridha terhadapnya. Dan siapa yang tidak ridha, murka, benci, tidak suka, melawan, tidak menunjukkan keridhaan, maka Allah pun tidak ridha terhadapnya. Ambil hikmahnya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ma'asyiral muslimin. Sadarilah bahwa itu Allah masih sayang terhadap kita. Allah masih mencintai kita. Sehingga Allah memberi kita ujian-ujian. Yang mana dengan ujian itu banyak sekali hikmahnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi
Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi. Akan tetapi jika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah tidak menghukumnya di dunia. Allah biarkan dia terlena dengan hawa nafsunya. Allah biarkan dia tenggelam dengan kekayaannya. Berbuat maksiat tapi bertambah nikmatnya. Berbuat maksiat bertambah uangnya. Berbuat maksiat bertambah popularitasnya. Demi Allah, ini adalah istidraj. Bukan tanda Allah cinta kepada seorang hamba, tapi itulah tanda Allah sudah murka terhadap seorang hamba. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan nikmat, tidak ada ujian, mereka khawatir jangan-jangan ini bukan bukti cinta Allah kepada mereka. Mereka khawatir ini adalah istidraj. Istidraj adalah suatu kondisi di mana seorang hamba mendapatkan nikmat, padahal dia tidak bersyukur kepada Allah. Padahal dia terus bermaksiat kepada Allah. Itu tanda ma'asyiral muslimin. Na'udzubillah. Nas'alallahu al-afiyah wa salamah. Allah sudah akan menghukum orang tersebut. Tinggal tunggu tangan mainnya. Istidraj. Justru ketika kita diberi ujian, walaupun kita setiap hari mohon kepada Allah agar dijauhkan dari ujian. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kesehatan, kondisi tenang, itulah permintaan kita. Akan tetapi manusia sebagaimana tabiat kehidupan, dia tinggal di dalam kehidupan dunia yang mana tabiatnya adalah ujian, dia pasti akan mendapatkan ujian. Tatkala kita mendapatkan ujian, sadarilah bahwa ini bukti Allah sayang kepada kita. Allah masih cinta kepada kita. Allah ingin membersihkan dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mendewasakan kita. Allah ingin menyadarkan kita. Berbagai macam hikmah yang bisa kita ambil dari berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah itu Allah cinta kepada seorang hambanya. Ujian berupa penyakit. Ujian berupa hilangnya harta. Ujian berupa hilangnya orang yang dia kasihi. Berupa berbagai macam ujian-ujian yang membuat kondisinya tertekan. Itu ketahuilah sekali lagi ma'asyiral muslimin, bukti bahwa Allah masih mencintai hamba tersebut. Kemudian tanda yang ketiga ma'asyiral muslimin, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang tersebut akan diterima oleh orang-orang saleh di atas muka bumi ini. Dia akan menjadi orang yang dicintai oleh orang-orang saleh di atas muka bumi ini. Orang yang dicintai oleh Allah, pasti dia dicintai di atas muka bumi ini. Dicintai oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan," jika Allah mencintai seorang hamba, "nada Jibril," Allah memanggil malaikat Jibril, "innallaha yuhibbu fulan fa ahib," sesungguhnya Allah telah mencintai fulan. Allahu akbar. Kalau kita menjadi orang dicintai oleh Allah ma'asyiral muslimin, Allah menyebut nama kita, disebut di hadapan malaikat Jibril. Wallahi berlomba-lombalah untuk mendapatkan cinta Allah. Demi Allah, cinta Allah lah yang kita utamakan. Jangan sampai kita dengan kebodohan kita lebih mengutamakan cintanya manusia daripada cintanya Allah. Apa yang bisa diberikan oleh manusia ma'asyiral muslimin? Carilah cinta Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Jibril disuruh perintahkan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Sampaikan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan. Lalu Jibril disuruh menyampaikan kepada penduduk bumi, cintailah fulan. Sehingga dia diterima. Sehingga dia dicintai oleh orang-orang di atas muka bumi ini. Kita bisa melihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh seluruh kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah. Siapapun akan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun akan mencintai Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dicintai mereka. Diterima oleh seluruh kalangan, seluruh kelompok ahlu sunnah mencintai mereka, menerima mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu tanda. Ketika seorang hamba diterima oleh orang-orang saleh,
oleh ahlu sunnah wal jamaah, maka dia adalah insyaAllah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين جمع سيدان صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Satu lagi tanda yang akan saya sebutkan, tanda Allah mencintai seorang hamba, yuwaffiquhu lil amali salih qabla al maut. Allah berikan taufik, Allah berikan taufik untuk beramal saleh, berbuat kebaikan sesaat sebelum dia mati, sesaat sebelum dia meninggal. Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan dia dalam kondisi beramal saleh, dalam kondisi berbuat ketaatan, dalam kondisi berbuat kebajikan. Allah tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakannya. Ista'malahu. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memperkerjakan hamba tersebut? Apa yang dimaksud ya Rasulullah? Kata Nabi, qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum dia wafat. Sebelum dia wafat, dia dalam kondisi ketaatan, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang menyaksikan saudara-saudara kita meninggal dalam keadaan berpuasa. Ada meninggal dalam keadaan salat. Ada meninggal dalam keadaan berkhutbah. Ada meninggal dalam keadaan sujud. Ada meninggal di medan jihad, di medan perang. Ada meninggal dalam kondisi-kondisi yang Allah cintai. Itu tanda Allah mencintai seorang hamba. Na'udzubillah ma'asyiral muslimin. Kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam kondisi overdosis, meninggal dalam kondisi menggunakan narkoba, meninggal dalam kondisi berzina, meninggal dalam kondisi mencuri, nas'alullah al-afiyah was-salama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebagian tanda-tanda yang bisa saya sebutkan pada hari Jumat yang mulia ini. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Yang pertama, saya ulang kembali, yang pertama, Allah akan memberinya taufik untuk mencintai agama Allah dan menjalankan agama Allah. Yang kedua, Allah akan memberikan ujian. Yang ketiga, dia akan diterima oleh penduduk bumi. Yang keempat, dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mari kita mencari cintanya Allah. Kejarlah cintanya Allah. Raihlah cintanya Allah. Sekali lagi, inilah cinta yang paling bermanfaat buat diri kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya akramal akramin. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansurhum, Allahumma kun lahum nasira, Allahumma kun lahum nasira wa mu'ina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة